Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, khususnya akta kelahiran, maka Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu menggelar sosialisasi percepatan kepemilikan akta kelahiran anak di Hotel Grand Central Batu Licin, Senin 19 Februari 2018. Kepala DKPP 3A Tanah Bumbu Narni mengatakan, tujuan sosialisasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan semangat dalam menyatukan komitmen guna mendukung kegiatan pemenuhan hak-hak sipil anak yang salah satunya adalah akta kelahiran yang merupakan hak legalitas dan dokumen identitas anak. Sosialisasi percepatan kepemilikan akta kelahiran bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan suatu tujuan bahwa hak anak sipil anak harus memiliki akte kelahiran 100%. Hak-hak anak akan terlindungi dengan adanya akte kelahiran. Jadi anak ini secara kenegaraan diakui keberadaannya. Dengan percepatan kepemilikan akte kelahiran, berarti kita sudah memenuhi hak dasar anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dan terlindungi. Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Pemberitaan dan Kesra, Haji Muhammad Ijra'i menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan. Karena menurutnya, kegiatan ini penting mengingat kepemilikan akta kelahiran bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu masih belum maksimal. Hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Karena sosialisasi percepatan kepemilikan akta kelahiran ini harus segera kita laksanakan, mengingat daerah kita masih terdapat masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman yang disertai tingkat kesadaran masyarakat masih rendah, sehingga mereka mengabaikan mengurus akta kelahiran tersebut. Adapun yang menjadi narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.